Iris Bella cuek diramal campakan Giorgino demi Amarzoni, pilih pamer tas Hermes ratusan juta. Iris Bella sempat diramal akan pacaran, bahkan menikah dengan Amarzoni. Bukan cuma Mbak Mijan, Mbak Yu dan Baby Jenar juga mengisyaratkan tentang masalah cinta segitiga yang diduga Iris Bella, Giorgino Abrahan, dan Amarzoni. Untuk kesekian kalinya Mbak menerawang Iris Bella dan Giorgino Abraham, beberapa waktu lalu Mbak Yu pernah menerawang di hal IG Mbak Yu 17, silahkan cek di saat mereka koreksi. Soal hubungan justru mereka renggang dan bubar bisa dikatakan putus, kata Mbak Yu. Ada pihak ketiga yang membuat rancu dan membuat masalah dan mereka ada yang merasa sakit hati, juga perbedaan prinsip yang susah dilalui. Sekarang Iris Bella dekat dengan aktor A dan Giorgio masih sendiri. Baby Jenar bahkan menerawang kalau di tahun depan masalah orang ketiga tersebut makin runyam. Mereka pasangan yang sudah cukup lama memulai sesuatu semacam cinta lokasi akhirnya berlanjut ke satu hubungan yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan. Tetapi akhirnya mereka merusak pagar mereka sendiri, pasangan ini terkenal cukup harmonis. Tiba-tiba ada badai yang disebabkan oleh orang ketiga, kata Baby. Iris Bella agaknya memilih bersikap santai menanggapi rumor dirinya dan Amar. Ia justru tetap menebar senyum walau rumor pacaran dengan Amar membuat dirinya dibully fans Gino. Tampak dalam foto, Bella terlihat anggun mengenakan dress bunga tanpa lengan. Ia juga pamer tas Hermes yang harganya hampir mencapai 124 juta rupiah. Penampilan mahal Bella ini membuat sosoknya makin menjadi sorotan. Dan akhirnya Iris Bella pun saat ini menjadi istri dari Amarzoni. Meskipun pada akhirnya Iris Bella dan Amarzoni bercerai karena suatu hal.